Pilihlah pintu mana yang anda suka untuk masuk dalam syurga tu nanti. Allahu Akbar. Betul, betul. Sebab dijayati, apa yang dinyatakan Encik Adam Daniel ni memang ada dalam hadis Nabi. Bila mana seorang wanita itu memang mengingkari kebaikan suami. Sampai satu tahap wanita ni kata apa? Engkau tak ada apa-apa pun kebaikan yang pernah kau bagi pada aku. Ha, ini jaga-jaga. Kan? Jaga-jaga. Bila seorang wanita, eh tak payahlah. Abang apa fungsi dekat dalam keluarga ni? Tak ada fungsi langsung daripada kita kahwin sampai sekarang ni. Satu apa pun abang tak buat. Ha. Hati-hati wanita. Ya, itu dimaksudkan oleh Encik Adam tadi, insyaAllah. Subhanallah. Jadi berhati-hatilah para wanita, khusus para isteri, khusus buat Akidah Mawardi yang sedang bercakap ini, insyaAllah. Masya Allah. Samulah yang paling dekat dengar adalah Nuhaiti Paradi, Ustazah. Kan? Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita sama-samalah kan memperbaiki diri kita, mengelokkan diri kita supaya kita nantinya Allah pilih sebagai wanita solehah. Yang mana wanita solehah ini hiasan terindah di dunia dan ketua bidadari di syurga, insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustazah untuk perkongsian pada hari ini. Moga kita dapat bertemu lagi minggu hadapan, insyaAllah Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Yalla bina, ya habibi, yalla yalla, yalla bina, yalla yalla, ya habibi, yalla yalla, yalla bina, yalla ala tul, yalla bina, yalla yalla, ya habibi, yalla yalla, yalla bina, yalla yalla, ya habibi. Bersamanya ada rahmah, penguat jiwa, harungi segala mihnah hidup di pesta. Mungkin di balik cinta hampa, mungkin di balik berduka bahagia, redha imannya sabar separuhnya. Mari bersama dalam cinta. Ramadan mengajar kita erti persaudaraan. Ketika ini, rakyat Palestin, Syria dan Yaman tiada bekalan yang cukup, hidup dalam keadaan yang amat sukar. Alangkah indah
jika kesusahan mereka dapat kita ringankan bersama dan merebut pahala yang berganda. Ayuh bersama kita raikan kemeriahan Ramadan melalui kempen Ramadan Bersama Anjuran Aman Palestin. Layari www.jommenyumbang.com. Bangkit, berjuang bersama. Institut Kefahaman Islam Malaysia sedang menganjurkan pertandingan mereka cipta video animasi Kefahaman Islam untuk penuntut Institut Pengajian Tinggi IPT. Penyertaan terbuka kepada penuntut ijazah sarjana muda dan ke atas. Ikuti tiga langkah berikut. Pilih tema yang ditetapkan, cipta video animasi 3D yang berdurasi 5 minit dalam format MOV atau MP4 yang beresolusi tinggi dan hantarkan kepada kami. Hadiah-hadiah berikut menanti para pemenang. Tempat pertama, RM15,000. Tempat kedua, RM10,000. Tempat ketiga, RM5,000 dan 5 hadiah sagu hati yang bernilai RM1,000 setiap satu. Untuk keterangan lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan IKIM di talian 03-6204-6323. Tawaran istimewa kepada agensi-agensi pelancongan di Malaysia. Kini, Radio IKIM mengadakan promosi package travel dalam tempoh terhad. Jom rancakkan kembali perniagaan anda dan rebut peluang ini. Khas buat 25 syarikat yang terawal, percuma slot bual bicara. Menarik kan? Ingin buat tempahan? Boleh! Hubungilah kami sekarang 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Sada solat? Dah mak? Apa sah? Hai, tadi buka main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, mak. Apa sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa sah? Nuraisa lah, mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa. Kosmetik mesra wuduk. Berita terkini, jadikan syarikat anda sorok kini dalam enjin carian di internet dengan penajaan program Radio IKIM tahun 2022. Antaranya, kadang-kadang kita menafikan kemanusiaan langsung sedangkan Islam tidak menafikan kemanusiaan. L, alif, ya, lam, penyisian program bermutu, ilmuan jitu dan gabungan mantap. Satu ilmu yang Allah rezekikan kepada kita. Itu saya yakin. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Jangan anda terlepas. Tarikh tutup permohonan pada 16 hari bulan setiap bulan. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah, sahabat pendengar. Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat dua pahala sekaligus. Apa kata kita tajuk orang buka puasa melalui serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Sebagai menghargai Hari Ulang Tahun IKIM ke-30, IKIM menawarkan cuaran istimewa buku-buku produk terbitan IKIM. Pelbagai combo buku yang menarik serta percuma CD dan DVD untuk anda semua. Macam mana kalau nak? Ha, layari www.ikimniaga.my atau melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM Jarak Niaga. Untuk bantuan, hubungi 011-5769-5400. 011-5769-5400. Inspirasi, info ria, Islam, semuanya di IKIM. Allahumma idfa' 'anna al-bala'a wal-ghala'a wal-waba'a wat-ta'una wal-fahsha'a wal-munkar wal-baghya was-su'a al-mukhtalaf wash-shada'ida wal-mihana ma dhahara minha wa ma batan 'an baladina wa qaryatina hadhihi khasatan wa min biladil muslimina kafatan innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, jauhilah kami daripada bala dan harga barang naik, bencana, wabak penyakit,
ta'un, pelbagai perlakuan keji dan mungkar, segala kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Ya Allah, selamatkanlah negeri kami ini khususnya dan negara umat Islam amnya daripada segala bencana tersebut. Sesungguhnya Engkau Maha berkuasa ke atas segala-galanya dan Engkaulah yang selayaknya memberi perkenan. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. 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 Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10-1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih sahabat-sahabat kerana terus bersama Yati menerusi perkongsian Aspirasi 10-1 edisi Jumaat Sahidil Ayam. Moga-moga Allah kurniakan kesejahteraan untuk seluruh rakan pendengar IKIM untuk kita meneruskan hari kita dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan hari ini hari Jumaat, selain memperbanyakkan selawat, baca surah Al-Kahfi ayat paling kurang pun ayat 1 hingga ayat 10 yang awal ataupun 10 yang terakhir dan juga 10 yang terakhir, ataupun anda boleh dengar Radio IKIM pada pukul 12:30 hari nanti kita ada bacaan penuh untuk surah Al-Kahfi, insya-Allah. Moga-moga Allah kurniakan kita cahaya dari Jumaat ini membawa kepada Jumaat yang akan datang cahaya di dunia dan di akhirat nantinya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk sahabat-sahabat, kejap lagi kita bakal bersama menerusi rancangan tadabbur bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman untuk perkongsian tadabbur surah Al-Mulk untuk siri yang ketujuh, insya-Allah, untuk bersama dengan ustaz. Yang kali ini kita akan mengupas untuk K, kan, Al-Mulk, dan K yang di hujung tu banyak sangat kupasannya. Dan insyaAllah minggu ini kita bawakan sekali, satu lagi kupasan berkenaan dengan akronim K tersebut. Untuk anda, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama dengan Yati. Ikuti perkongsiannya di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM, dan secara langsung kami bawakan di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Jom saat ini kita dengarkan daripada Syamil Mashruhin dengan Ya Kita Belukuyub, hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami, bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Ya kita balghuyub qad lajna ilayk, ya shifa al-qulub as-salatu alayk, anta man
أجل الجلال في نظام الجمال كل هذا النوال فاض من راحتيك يا كتاب الغيوم لجأنا إليك يا شفاء القلوب الصلاة عليك أنت مجلى الجلال في نظام الجمال sepanjang hari berkongsi santapan sanubari pastinya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah muslimin dan muslimat, rakan pendengar IKIM yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah waktu ini kita bersama menerusi siaran rancangan Tadabur. Untuk kita sama-sama mentadabur surah Al-Mulk yang baru saja kita dengarkan tadi bacaan secara penuh. Alhamdulillah 30 ayat, ada ramai yang dah pun menghafalnya sambil memandu, sambil membaca dan sebagainya. Alhamdulillah. Dan waktu ini kita bersama tak lain tak bukan untuk perkongsian kita. Kita ada Ustaz Syahri Abdul Rahman di hujung talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Hayati. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat pergi bersama dengan Ustaz sekali lagi untuk perkongsian Tadabur Surah Al-Mulk. Dan ini merupakan siri yang ketujuh untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Dan kita masih lagi untuk K yang terakhir, akronimnya. Tapi sebelum pada akronim tersebut, kita berikan sedikit Ustaz untuk sedikit mukadimah pertemuan kita pada minggu ini. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua para pendengar setia Radio IKIM, seluruh para penonton setia Facebook IKIM di hari Jumaat yang diberkati di Nisfi Syaban pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dihormati dan dikasihi sekalian, kita sedang berada di penghujung surah Al-Mulk.
seolah-olah kita sudah berada di penghujung perjalanan. Kita bakal mendarat ya pada bila-bila masa sahaja untuk menutup tirai surah Al-Mulk. Tetapi seandainya kita baca daripada ayat yang pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulk, hinggalah kepada ayat yang bakal kita lalui, ayat 24, ayat 25, ayat 26. Adakah kita tidak ada sebarang perasaan? Sama ada perasaan takut, ya khaufan wa tama'a, ataupun perasaan yang sangat mahukan, ya, pembalasan yang begitu indah yang ditawarkan oleh Allah. Ada tak kita ada sebarang perasaan kepada kerdilnya kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita bila baca surah Al-Mulk, Puan Yati dan semua para pendengar, kita ni jadikanlah pembacaan kita kepada surah ini seperti perjalanan masuk, seolah-olah perjalanan masuk ke dalam sebuah istana yang luar biasa, yang tidak pernah ada makhluk, ada jurutera, ada arkitek boleh menghasilkan istana seperti itu. Dan kita kalau masih ingat ya, ada seorang wanita yang kita kenali sebagai Balqis. Ya, Al-Quran menyebutnya sebagai permaisuri Sabak. Dia pernah masuk dalam satu istana yang mana bila dia masuk dalam istana tu, dia takjub. Kita tak pernah buat istana yang reka bentuk seperti ini. Dan bukan sekadar soalan reka bentuk, tetapi sangat aneh dan pelik. Sebagai contoh, ya, permaisuri tersebut, dia angkat ya kain di betisnya. Ya, kita tahu cerita ini dirakamkan di dalam Al-Quran. Dia angkat sedikit kain di betisnya kerana dia menyangka dia akan masuk ke dalam kolam air. Tetapi ternyata, ya, itu bukan kolam air. Maka tidak perlu untuk sing-singkan kain di betis itu. Kerana sebenarnya kamu berada di atas lantai kaca di bawahnya air. Hebat tak hebat, Allah Ta'ala jadikan lantai istana Nabi Sulaiman itu tak nampak kacanya. Jadi nak katanya takjub ya, Malikatul Sabak, hingga dia berasakan, Allah, aku ni tak ada apa, walaupun aku ni permaisuri, aku tak boleh nak beat, aku tak boleh nak mengalahkan, aku tak boleh nak menyaingi langsung apa yang Allah kurniakan kepada orang-orang beriman. Di mana kerajaan Nabi Sulaiman, kerajaan yang penuh dengan ayat-ayat Allah, penuh dengan mukjizat. Ya, begitulah seumpamanya kita baca surah Al-Mulk ini, kita ni macam berjalan tengok kerajaan Allah. Kita tengok masabih sebelum ini, bagaimana Allah menciptakan masabih, matahari-matahari yang begitu jauh daripada kita tetapi memberikan cahaya yang terik di waktu seperti ini. Kita berjalan pergi ke syurga, kita melihat betapa takutnya kita kepada panorama orang-orang di sana yang tenat, yang sakit. Kita berjalan melihat tinggalan umat-umat terdahulu, ya, seperti kaum Saddam yang pernah kita ceritakan, seperti Qarun di Mesir yang pernah kita ceritakan. Kita berjalan seperti burung berjalan, ya, melihat ya muka bumi Allah daripada atas. Subhanallah, surah ni semuanya berbentuk perjalanan. Tetapi soalnya bila kita nak mendarat ni, ada tak perasaan yang pernah ada pada Balqis itu? Kita rasa, Rabbi inni zalamtu nafsi, Tuhan, aku melihat betapa kerdilnya aku dan betapa gagahnya kamu. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, saya harap itulah perasaan kita setiap kali kita membaca surah daripada Al-Quran. Jangan sekadar baca tapi tidak menghasilkan apa-apa perasaan. Kalau tidak, apa faedah Allah kurniakan kepada kita? Al-Afidah. Ingat lagi kita bincang pada sesi sebelum ini, Allah ciptakan kita bukan hanya pendengaran untuk mendengar Al-Quran dan baca Al-Quran, bukan hanya al-absar untuk mengkaji dan meneliti apa yang Al-Quran bicarakan, tetapi untuk kita rasa sesuatu afidah. Ada rasa takut, ada rasa kagum, ada rasa mengharap. Jadi mudah-mudahan itulah yang terjadi semasa kita berinteraksi dengan surah Al-Mulk. Hari ini, kita nak sebut satu lagi key yang berkaitan dengan ayat 24, ayat 25 dan ayat 26 insyaAllah. Iaitulah, ya, katakanlah meskipun pahit. Kul,
kul ni ada beberapa maksud. Antara maksudnya, sebut semula tentang surah Al-Mulk. Katakan semula, ya, di hadapan wajah dan akal-akal pemimpin-pemimpin Makkah, walaupun kamu akan berhadapan dengan risiko ataupun feedback yang negatif. Kul ini, tuan-tuan, pada sesi yang lepas kita telah berikan satu maksud. Ia merupakan rumusan, kalau masih ingatlah. Ia merupakan Allah merumuskan dan Nabi kena royak semula, Nabi kena habak semula, Nabi kena sebut semula. Ini hikmah penggunaan kul di dalam Al-Quran bagi tujuan merumuskan balik perkara penting, intisari penting yang telah disampaikan. Kadang cakap sekali, they didn't get the point. Pun hati kan? Tetapi bila diulang balik, bila dirumuskan balik, oh begitu rupanya maksud penyampai. Oh begitu rupanya. Baru kita faham bila diulang balik ataupun dia simpulkan. Allah Subhanahu Wa Taala sangat bijak apabila menyusun ayat-ayat Al-Quran. Dia faham ada manusia ni, dia didn't get the point. Ataupun dia memang tak dengar. Duk main WhatsApp memanjang. Duk main Facebook memanjang. Dia tak dengar pun. Duk baca sumarja'al basar, dia tak dengar. Wa asirru qawlakum, dia tak dengar. Walakad kadzabal ladzi, dia tak dengar. Okey, tak apalah kalau demo tidak dengar. Mai sini nak ulang balik ni. Dan kebetulannya situasi Makkah ni, Makkah ni bukan macam kampung kat Ulu. Dia center market. dia pusat perdagangan. Orang mari bertubi-tubi, berbondong-bondong dari pelbagai negara, dari pelbagai kabilah, sebab dia center perdagangan. So orang pergi orang balik. Orang pergi orang balik. Orang pergi orang balik terus sebab dia dapat hajat, dia dapat beli barang-barang dekat Mekah. Jadi, bayangkan orang datang sekejap, orang balik terus sebab dia dah dapat apa yang dia nak. Sebab ni adalah pusat perdagangan. So dia tak ada masa yang lama untuk dengar Quran. So dia dia bukan datang untuk dengar ceramah. Nah, dia datang nak beli barang. Macam bayangkan Puan Yati, kita ataupun saya menyampaikan Al-Quran di mana Puan Yati, di kedai iPhone contohnya kan. Di kedai iPad contohnya kan. Orang tak dengar sebab saya nak beli barang. Kamu nak cakap apa ni? Tetapi kan, ketika orang tengah sibuk beli barang, dia tak beri perhatian pada Quran yang kita sampaikan. At least bila kita cool, oh, baru tahu dia nak cakap apa rupanya. Tadi saya tak beri perhatian sangat sebab saya duduk sibuk, duduk nak bayar tu. Tapi rupanya, oh, ada benarnya apa yang dia cakap. Oh, macam tu rupanya apa yang dia nak sampaikan. Saya ingat dia nak jual produk. Sebab dia nampak bersungguh menyampaikan. Saya tak naklah ambil peduli sangat dia sampaikan apa. Dan rupanya Muhammad itu orangnya, sallallahu alaihi wasallam, dia sedang berbicara bukan tentang produk apa yang terbaru keluar di pasaran. Dia berbicara tentang Al-Quran yang menyelamatkan. So at least orang get the point daripada rumusan. Dan ini falsafah dan hikmah penggunaan kul. Ya, kadang orang tak faham Quran sampaikan apa. Tiba-tiba kul huwallahu ahad. Kul a'udhu bi rabbil falak. Kul a'udhu bi rabbin nas. Oh, ini rupa-rupanya tujuan Al-Quran diturunkan untuk menyatakan Allah tu esa. Kul huwallahu ahad. Allah tu esa. Kul a'udhu bi rabbil falak. Pada Allah kita minta tolong daripada keburukan. Kul a'udhu bi rabbin nas. Pada Allah kita minta tolong. That's the point. Jadi, kul kali ini mengajar kita pula, rumusan ini bila disampaikan, kena get ready dengan respon yang tidak menyenangkan. Katakanlah, walaupun pahit, apa yang bakal ditelan. Dan antara perkara pahit yang perlu disampaikan, perkara yang orang tak suka dengar adalah قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Sebutkan semula, walaupun sakit apa yang bakal menimpamu, wahai Nabi, bahwasanya dialah yang telah mengembangkan keturunan. Dara'akum artinya menciptakan kamu, menghidupkan kamu, sehingga kamu daripada kanak-kanak menjadi remaja, menjadi dewasa dan menjadi orang tua. Dara'akum, orang tua yang berbangga dengan ada cucu, ada cicit yang ramai. Dara'akum bermaksud anda bukan sekadar menjadi manusia yang bernama suami isteri, tetapi anda bakal meninggalkan generasi yang ramai. Saudara akum ini ditafsirkan sebagai mengembangkan keturunan di pelbagai tempat.
So bayangkan kita ni atuk umur 70, umur 60, hari raya, hari raya, ya. Kita seronok tak bila kita dapat lihat tiga keturunan Puan Yati kan? Oh, buat hari keluarga. Buat reunion. Bukan setakat tiga keturunan Puan Yati. Entah-entah empat keturunan, lima keturunan seronoknya. Sebab apa? Ramai keluarga Syahari ni rupanya. Dah ada sampai cicitnya lagi. Alhamdulillah. Itu maksud zara'ah. Tetapi, dalam ayat yang sama, Allah kata, dalam ayat yang sama, Allah kata, wa ilaihi tuhsyarun. Ramai orang bila bertemu dengan anak beranak, tujuh keturunan, ramai orang seperti bangsa Arab, yang sangat berbangga dengan keturunan, yang sangat jaga keluarga dan kabilah. Bila bertemu seronok, ia kembali kepada keluarga masing-masing. Wa idza qalabu ila ahlihim in qalabu farihin. Mereka akan balik dalam keadaan gembira, minum kopi, sarapan sama-sama, makan sama-sama, seronok macam hari raya. Tetapi ramai yang bila bertemu keluarga masing-masing, bila bertemu anak cucu cicit, mereka lupa hari di mana mereka akan berkumpul sekali lagi. Ramai orang seronok dengan hari perkumpulan, kan? Betul lagi hari ini kita dah boleh rapatkan saf di wilayah ni. Ia menggambarkan dan mengisyaratkan, insyaAllah lah hari ini ataupun tahun ini boleh beraya dah insyaAllah, mudah-mudahan. Ya, tetapi ketika menyambut hari raya, ramai yang tidak berwaspada. Ha, bukan waspada kat sini, tak scan dulu siapa dah vaksin booster ke belum. Bukan berwaspada kat sini, always berjaga-jaga dengan penjarakan barangkali. Tetapi waspada kat sini, kita berkumpul hari ini seronok. Eh, lupakah kita ada satu hari kita akan berkumpul semula? Dan masalah besarnya pada hari itu, di padang perkumpulan, dipanggil padang mahsyar, padang perhimpunan. Kecil-kecil dulu kan kita sekolah, ada padang kita berhimpun setiap hari Senin kan? Jadi, berkumpul dengan seluruh manusia. Kita bukan hanya akan berkumpul dengan orang yang hidup pada zaman kita yang bernama atuk dan nenek, tetapi kita akan berkumpul dengan atuk dan nenek sejak daripada zaman berzaman, daripada batch yang pertama datang ke muka bumi sampai batch yang terakhir berada di muka bumi. Seluruh manusia berkumpul dalam satu masa di satu tempat. Dan masalah paling besar adalah kamu pada waktu berkumpul itu, kamu tak akan dapat menentukan kumpulan kamu. Mana ada orang bila berada di tempat yang bahaya, dia tak nak ayah ada di sisi. Tak ada orang waras bila berada dalam bahaya, dia tak nak mama di sisi. Ini tempat asing namanya pada mahsyar. Seumpama berada di mall, anak hilang sekejap. Mana tak cuak, mana tak wajahnya si'at wujuh, mana tak wajahnya berada dalam keburukan kerana alamak, mana abang, mana akak, aku lost ni. Jadi, anak-anak kecil sangat memerlukan kepada keluarga untuk bantu. Ini kan pula padang mahsyar, padang yang penuh dengan ketakutan. Kerana wa ilaihi tuhsyarun, semua orang akan pergi menghadap Tuhan dan akan disoal siasatan dengan sangat rapi dan teliti. Mana anak saya yang hafaz Al-Quran itu, bantulah saya. Isteri Nabi Nuh, mana Nabi Nuh, suami saya seorang anbiya. Isteri Nabi Lut, mana suami saya pejuang Islam Nabi Lut. Bantulah isterinya sendiri, minta maaf. Suamimu walaupun para anbiya, tidak akan boleh memberikan syafaat. Fir'aun bertanya, mana Asiah, bantu aku. Asiah tidak boleh membantu. Masing-masing pada waktu itu, itulah hari yang paling kita akan faham maksud masing-masing. Itulah hari di mana kita akan faham maksud masing-masing. Masing-masing kat dunia ni mementingkan diri sendirilah, kan? Tetapi di akhirat bergantung kepada amalan sendiri. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan kita pada ayat 24, di sebalik kamu berbangga dengan keturunan kamu, kamu berbangga dengan jumlah ahli kumpulan kamu, iaitulah keluarga, ingat, di pada mahsyar nanti kamu akan ada kumpulan kamu sendiri. Wa kuntum azwajan thalathah. Kamu akan ada kumpulan kamu sendiri. Dan soalnya, kamu dalam kumpulan nama? Kumpulan mana? Jadi ayat 24 ni memang mengingatkan kita pada ayat-ayat sebelumnya di mana Allah menyebut tentang faujun. Sa'alahum khazanatuha. Faujun ni kita telah jelaskan dulu-dulu.
setiap orang yang akan diumban dalam neraka, dia ada kumpulan masing-masing. Dia ada kumpulan dia. Yang kita risau, kita harap kita bangun daripada lubang kubur, depan kita, ayah kita yang soleh pimpin. Anak kita yang soleh akan pimpin. Yang kita risau, kita bangun saja, kita tidak berada dalam kumpulan yang dipimpin oleh ahli keluarga yang soleh. Tetapi kita bangun dengan ahli kumpulan kita, adalah Qarun, na'udzubillah. Ketua kumpulan, ketua faujun kita adalah Qarun. Adalah Fir'aun. Adalah Abu Lahab. Wali'ayudzubillah. Jadi, itulah ayat 24. Ya. Dan ayat 25, ya, menggambarkan macam mana tak sukanya orang kafir ni dengar bila Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaitkan perkumpulan keluarga dengan perkumpulan di hari akhirat. Orang kafir di Makkah tak suka bila kita tengah seronok-seronok berhimpun dan mengketawakan orang-orang mukmin dan makan minum dengan pelahapnya tanpa batasan, sebab mereka ni kaya-kaya, kaya-kaya bangsawan-bangsawan belaka yang menentang Nabi ni. Kita tengah seronok makan-makan kat rumah, tiba-tiba dia berbicara tentang perkumpulan yang sebenar, ya, adalah kekeluargaan yang sebenar adalah bila kamu bertemu semula anak kamu di dalam syurga, kamu bertemu semula dengan suami isteri kamu di syurga. Dia cakap apa ni? Kita hidup dekat dunia ni sekali sahaja. Marilah kita enjoy. Kita makan, kita minum, kita main, kita gunakan kuasa kita sebaik mungkin. Kenapa tiba-tiba dia berbicara tentang akan ada kehidupan semula, akan berkumpul semula dalam kumpulan masing-masing. Wa yaquluna mata hadzal wa'd in kuntum sadiqin. Bila Nabi berbicara, ya, tentang keluarga yang sebenar adalah bila bertemu di akhirat, bukan hanya bertemu dan bersukaria di dunia. Mereka kata ginilah, beginilah. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam. Boleh tak bagi tahu bila kiamat tu akan berlaku? Kamu ni asyik dia sebut tentang lepas mati hidup balik, lepas mati hidup balik. Alam ni akan hancur, alam ni akan hancur. Boleh tak bagi tahu bila tarikhnya? Sebenarnya mereka tanya soalan ni pun, Yati, bukan sebab mereka nak tahu tarikhnya pun. Kerana kalau mereka tahu tarikhnya pun, ia tidak memberikan faedah kepada mereka. Sebab apa? Mereka akan terus-menerus mencari alasan untuk menangguhkan taubat. Let's say, katakanlah Nabi diberitahu oleh Allah tarikh kiamat. Dan tarikh kiamat tu, ya, kita ni dah 1400 tahun pun belum berlaku kiamat, walhamdulillah. Let's say lah, katakan sahaja Allah bagi tahu Rasulullah tarikh kiamat lagi 1500 tahun. Exactly tarikhnya berapa? Hari Jumaat jam berapa? Apa akan berlaku pada orang Quraisy? Lambat lagi. Lambat lagi. So let's enjoy. So capai objektif tidak? Tak capai objektif kalau diberitahu tarikh sekalipun. Manusia yang nak cari alasan, dia akan bertemu dengan alasan yang paling kukuh, iaitulah kiamat lambat lagi. So kita boleh hanjar. Maka Allah Maha Berhikmah merahsiakan kiamat, supaya semua orang berwaspada, semua orang berjaga-jaga. Contoh sahaja, ya, usah bicara pasal kiamat yang besar, kiamat yang kecil, mati. Kita tak tahu bila kita akan mati. Dan ada faedah ke kita tahu bila tarikh kita akan mati? Tak ada faedah pun. Kalau kita tahu tarikh mati kita lambat lagi pun, ya, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, apa dalam fikiran kita? Kita kena enjoy. Kita kena enjoy. Tetapi cara yang paling baik adalah kita berpegang kepada alladhi khalaqal mauta wal hayat. Allah tu dia cipta mati. Dalam surah As-Sajdah, malakul maut wukila bikum. Malakul maut ni memang ada, duk perhati kat kita je. So apa perasaan kita masa bekerja di IKIM? Apa perasaan kita bila bekerja di mana-mana sahaja? Malakul maut duk perhati kat aku, tunggu masa je. Apa perasaan kita bila maut itu boleh datang pada bila-bila masa? Kita akan selalu berwaspada dan berhati-hati. Itu lebih baik daripada kita tahu tarikh kita mati. Iaitulah kita sentiasa berwaspada kerana kita beranggapan mati boleh datang pada bila-bila masa. Ini yang dididik daripada ayat 25 dan ayat 24, tuan-tuan. Di mana Allah tidak mengumumkan tarikh supaya manusia sentiasa berwaspada dengan kiamat kecil yang boleh menimpa dia. Ya, jadi subhanallah, ya,
jawapan daripada tentangan daripada orang Quraisy bukan menunjukkan dia nak tahu sangat tarikh kiamat. Cuma je dia nak bagi tahu Nabi ni, ya, dia cakap pasal kiamat tapi tarikh pun dia tak tahu. Ini menunjukkan dia cakap benda dia tak tahu. Itu sebenarnya kesimpulan diorang. Itu pun kesimpulan diorang. Diorang nak kempen benda ni. Dia cakap pasal kiamat tapi tarikh pun dia tak tahu. Nampak sangat dia cakap benda dia tak tahu. So korang tak payahlah percaya. Itu dia punya perang dan kempen psikologinya, Puan. Puan Yati, semoga kita dapat menghayati ya penghujung surah Al-Mulk, insyaAllah. MasyaAllah, MasyaAllah. Adalah kan kita kata memang baca setiap malam. Ini betul lah Ustaz kan. Maknanya bacaan surah Al-Mulk ni memang untuk muhasabah diri sebelum kita tidur. Kita betul. Tidur pun itu mati yang seketika juga Ustaz kan. Bayangkan tak, kita nak tidur tu kita pun tak tahu betul-betul bila masa saat detiknya kita terlelap itu. Yang kita betul-betul terlelap. Macam itulah kehidupan kita. Kita sebelum kita tidur tu kita akan mengantuk, itu hanya sains saja. Maknanya hanya tanda. Yep. Macam kita sakit dan sebagainya, tanda juga kan. Kadang-kadang orang tak ada tanda Ustaz kan, tiba-tiba tidur, tiba-tiba meninggal. Macam itulah Ustaz kan. Yeah. Ya, mudah-mudahan kita dapat menjadikan soal ini sebagai satu muhasabah kita sebab kita nantinya akan mati dan bertemu pada Ilahi. Ustaz, sedikit ujung ni kesimpulan untuk pertemuan kita pada minggu ini. Silakan Ustaz. Sama ada kita tidur atau kita ditidurkan. Ya, perkataan ditidurkan ni sudah jadi perkataan yang kita faham di musim pandemik ni. Kita tak tahu kita akan bangun ke tidak pada hari esok. Hari ini kita baca Al-Kahfi kan. Pemuda Al-Kahfi, dia rasa mereka tidur. Tetapi rupanya tidur diorang adalah tidur yang orang kata di luar sana mereka dah mati 300 tahun. Jadi tuan-tuan, jangan anggap tidur kita hanya tidur. Ia adalah latihan untuk menghadapi kematian. InsyaAllah ya. InsyaAllah, insyaAllah. Mudah-mudahan kita bangkit nanti macam kita bangkit setiap hari. Ustaz kan, semalam kita dah kuruskan sehabis baik untuk persediaan hari ini. Macam itu juga kematian kita. Hari ini kita siapkan untuk kematian kita nanti. Mudah-mudahan kita mudah untuk di sana nanti. Apa, terima kasih banyak Ustaz untuk pertemuan pada kali ini. Bertemu lagi minggu hadapan untuk siri yang ke-8 insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم.
Definisi hadis ialah aqwalun nabi. Yang pertama ialah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah wa af'alihi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah taqriratihi. Taqrir ini ialah pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sifat fizikal rasul dan orang juga yang soleh ini adalah orang yang melakukan ibadat, orang baik, dan belum tentu dia itu adalah orang alim. Dan orang alim, orang yang mempunyai ilmu, belum tentu dia ni kuat melakukan amal ibadat. Sebab itu jangan kita mengukur keilmuan seseorang itu dengan amal ibadat. Oh, dia ni sembahyang tahajud banyak, dia ni rajin bersedekah, dia selalu puasa sunat, maka kita pun mengatakan dia alim. Salah. Kerana kealiman seseorang itu bukan diukur dengan pakaian, bukan diukur dengan amal ibadahnya. Kerana amal ibadah itu adalah hubungan dia dengan Allah SWT. Hubungan ilmu mesti kena amanah dengan. Dah faham hadis, baru dapat kita hayati dan praktikkannya. Ikuti segmen Mutiara Hadis setiap Jumaat jam 3.10 petang bersama Ustaz Bukhari Abdul Rahman. Mutiara Hadis memperkemas ibadah harian. Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Tiga kali baru nak dengar. Tiga kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga tiga kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad sehingga 30 April 2022 sahaja. Jimat berganda-ganda. Sedekah merupakan amalan yang paling dituntut dalam Islam. Ayuh, kita berinfak melalui kempen Infak Telaga Kemboja oleh Pertubuhan Ar-Rasyid. Pertubuhan ini telah berjaya membantu ramai umat Islam di Kemboja yang tiada akses air bersih. Mereka sangat memerlukan bantuan anda. Bantulah menyumbang di www.infaktelagaarrasyid.com. Saya ulang, di www.infaktelagaarrasyid.com. InsyaAllah, pahala dan rezeki yang berkekalan menanti anda. Calon-calon bagi kategori lirik terbaik. Wahai kawan, carilah, carilah aku di neraka. Fazli Faiz featuring Malik Suhaimi. Penulis lirik Ito Lara dan Hazalinda Harun. Rahsia dari Langit, Afad dan Simfoni. Penulis lirik Tinta. Lembaran Juzuk Cinta, Halim Ahmad dan Furkan Fawaz. Penulis lirik Halim Ahmad. Ada Dirimu, Energy. Penulis lirik Tisha. Marhaban Ya Rasulullah, Rabbani dan Dakni. Penulis lirik Ito Lara. Engkau bagaikan. Nantikan acara kemuncak Majlis Apresiasi Carta Nasyid IKIM pada hari Khamis 24 Mac 2022 pukul 2.30 petang secara langsung di Facebook Institut Kefahaman Islam Malaysia, Facebook TV IKIM, YouTube IKIM Media dan di laman web www.tvikim.my. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid. Hanya di IKIM, inspirasi inforia Islam. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. IKIM, inspirasi inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Moga-moga apa juga yang dikongsikan di Radio IKIM ini memberi manfaat kepada seluruh rakan pendengar IKIM. Bukan sekadar yang berada di dalam segmen Aspirasi 101 saja, tapi semualah keseluruhan program-program yang telah pun diterbitkan, disiarkan di Radio IKIM ini, insyaAllah. Baiklah, untuk rakan pendengar, tadi telah pun sama-sama kita ikuti perkongsian tadabbur untuk Surah Al-Mulk bersama dengan Tuan Syahri Abdul Rahman. MasyaAllah, moga-moga memberi manfaat kepada rakan-rakan pendengar. Terima kasih kepada sahabat-sahabat
sahabat-sahabat yang telah pun mengikuti secara langsung di FB Kim FM dan tekan butang share. Moga-moga anda Allah ambil, Allah kira sebagai ejen juga dalam menyebarkan ilmu insyaAllah. Baiklah, untuk rakan-rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama dengan Yati. Untuk jam seterusnya nanti kita ada berita IKIM jam 12 tengah hari. Ada laporan khas juga untuk bersama dengan sahabat-sahabat dan sejurus. Selepas itu, kita akan kongsikan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim menerusi surah Al-Kahfi ayat 1 hingga ayat 110 untuk sama-sama kita sama-sama membacanya, mengikuti. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita cahaya dari Jumaat ini membawa kepada Jumaat yang akan datang insyaAllah. Teruskan bersama Yati hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Semua kita ni memang Allah bagi bernafas. Tapi kita nak bernafas itu setiap helaan nafas bersamanya ada doa. Sebab doa ini kalau orang faham, solat tu pun dah doa. Buat apa lepas solat kita nak berdoa? Tapi Masya Allah, hembusan nafas, kita tarik nafas kalau ada doa, Masya Allah, itulah namanya zikir yang besar. Apa itu zikir? Ingat Allah. Orang takkan berdoa kalau mengaku Islam, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tidak akan berdoa minta pada gunung, pada pokok, pada binatang, tidak. Tapi dia meminta kepada Allah. Lalu dengan doa itu sebenarnya kita sedang berzikir. Zikir apa? Zikrullah. Ingat siapa? Ingat Allah. Lalu bila hubungan hati itu seiring nafas sentiasa bersama Allah, yakinlah kita akan hidup sebagai hamba yang bertakwa. Orang bertakwa ni kekasih Allah. Tidak ada ruginya hidup di dunia. Subhanallah. Dan keajaiban doa. Berdoalah setiap helaan nafas. Saat kita baca Quran, saat kita buat baik, saat kita bersedekah, insyaAllah satu-satunya itu ada kebaikan yang pasti Allah janji dimustajabkan mudah-mudahan. Penyampai berkalibat, pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islam, semuanya diikim. Dua, dua. Sekejap, ini je kawan saya ni. Kalau beli barang mesti dua, dua. Kasut dua, baju dua. Ish, semualah dua. Sekarang dia tengah kembangkan lagi perniagaan. Nak beriklan pun pilih dua. Iklan di radio dan media sosial. Apa tunggu lagi? Inilah masanya. Promosikan perniagaan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan pakej yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Bulan Ramadan, bulan yang mulia. Perbanyakkanlah amalan mulia. IKIM akan melancarkan dua buah buku baru, Madrasah Ramadan, pengajaran dari pelbagai dimensi, dan Madrasah Ramadan, iktibar sepanjang masa. Antara isu yang dikupas adalah kesihatan, akhlak manusia, disiplin, kekuatan rohani dan jasmani. Pelbagai iktibar yang boleh kita pelajari. Potongan harga 20% untuk sebuah buku dan potongan harga 40% bagi pembelian kedua-dua buku. Tempah segera. Promosi ini sah sehingga 2 April 2022 saja. Hubungi atau WhatsApp 011-5769-5400, 011-5769-5400 atau layari www.ikimniaga.my untuk maklumat lanjut. Sada solat? Dah, Mak? Apa sah? Hai, tadi buka main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, sah kan pakai Nuraisa? Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa. Kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Sebagai menghargai Hari Ulang Tahun IKIM ke-30, IKIM menawarkan cualan istimewa buku-buku produk terbitan IKIM. Pelbagai combo buku yang menarik serta percuma CD dan DVD untuk anda semua. Macam mana kalau nak? Ha, layari www.ikimniaga.my atau melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM Jarak Niaga. Untuk bantuan, hubungi 011-5769-5400. 011-5769-5400. Inspirasi, inforia.